Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali dengan Alam Desaku Channel ya teman-teman. Semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan ya, dimudahkan segala urusan, diberi rezeki yang melimpah, selalu panjang umur, dan juga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya Robbal Alamin. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengeksplor atau jalan-jalan di Desa Pandak, Kecamatan Sumpiu, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Tadi saya setar atau mulai pengambilan video dari seputaran pertigaan sebelah Polsek Sumpiu ya teman-teman. Jadi dari pertigaan Jalan Nasional sebelah Polsek saya ambil ke arah selatan ya teman-teman. Kita menyusuri suasana pedesaan di Desa Pandak ini ya. Jadi Desa Pandak ini merupakan desa di Kecamatan Sumpiu bagian barat ya teman-teman, lebih tepatnya itu di sebelah selatan Jalan Nasional, karena Desa Pandak ini sebelah barat itu berbatasan langsung dengan Desa Kedungpring, Kecamatan Kemranjen ya teman-teman. Oke teman-teman, kita menyusuri suasana pedesaan di Desa Pandak ini. Suasana pedesaan di Desa Pandak ini bisa dikatakan itu sudah modern ya teman-teman. Untuk kondisi jalan di sini sudah bagus ini ya, sudah di aspal halus. Walaupun belum begitu lebar, tapi sudah sangat nyaman untuk kita berkendara di desa ini ya. Jadi ini saya masuk ke gang ya teman-teman. Dari jalur utama tadi saya belok ke arah barat ya teman-teman. Suasana pedesaan di sini sangat asri ya teman-teman. Kita bisa lihat sendiri. Di depan kita, tepatnya di sebelah kanan jalan, merupakan hamparan persawahan yang sangat luas ya teman-teman. Jadi kalau kita punya rumah di sini, depannya itu langsung persawahan ya teman-teman. Rasanya itu sangat-sangat menyenangkan kalau punya rumah di daerah seperti ini ya. Jadi begitu kita bangun pagi, membuka pintu depan, langsung disambut hamparan sawah yang sangat luas, sehingga bisa membuat pikiran kita menjadi terrefresh ya teman-teman, atau menjadi segar kembali setelah melihat suasana atau pemandangan alam yang luas kayak gini ya teman-teman. Apalagi pagi hari suasananya sejuk kayak gini, sehat, udaranya segar, pokoknya suasana rumah kayak ginilah yang menjadi idaman para orang-orang kota ya, yang setiap harinya itu harus tinggal di perkotaan yang jauh dari suasana syahdu kayak gini ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut perjalanan. Kita menyusuri suasana Desa Pandak ini di tepi sawah ya teman-teman. Kita menyusuri jalanan di pinggir sawah ini ya. Suasananya sangat adem, asri, dan juga sangat nyaman ya. Oke teman-teman, semoga video ini bisa menjadi hiburan ya buat teman-teman semua.
terutama buat teman-teman yang asli dari desa Pandak ini, yang mungkin sekarang sedang berada di perantauan ya, atau berada di luar daerah sana, atau bahkan sudah menetap di luar daerah sana ya teman-teman. Semoga dengan menyimak atau menonton video ini bisa sedikit mengobati rasa rindu atau rasa kangen teman-teman semua terhadap kampung halaman tercinta ya. Oke teman-teman, kita masuk lebih dalam lagi ke seputaran desa Pandak ini ya teman-teman. Suasananya sangat-sangat khas pedesaan ya, walaupun lokasi desa ini nggak jauh dari jalan nasional, tapi suasana pedesaan di sini masih sangat kental dan juga masih sangat terasa ya teman-teman. Untuk rumah-rumah penduduk di sini kebanyakan sudah permanen ya, walaupun ada beberapa yang masih rumah model Jawa kuno, tapi kebanyakan rumah-rumah di sini sudah bagus-bagus dan juga sudah permanen ya. Itu berarti menandakan kalau masyarakat di desa Pandak ini sudah semakin sejahtera ya teman-teman. Ke teman-teman, kita melintasi kantor kepala desa Pandak ini ya teman-teman. Di sebelah kiri kita, kebetulan untuk kantor kepala desa ini lagi proses rehab ya. Semoga berjalan lancar dan juga tambah bagus dan juga tambah maju ya teman-teman. Oke teman-teman, ikuti terus jalan-jalan kita di Desa Pandak, Kecamatan Sumbiuh, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.